abang bikin ser. Mau kan? Bang, bikin langsung ser dong. Apa yang tadi? Hah? Ayo ngaku. Itu, pompa airnya kagak ser. Ayo mau ganti sama yang bisa bikin ser. Waser dengan Electro Painting System. Tahan karat, anti rewel. Tinggal kelak langsung ser. Pompa waser, tahan karat, anti rewel. Tinggal klik-klik, langsung ser. Yo, halo guys. Balik lagi di channelnya Theodorus atau Ivan Ferninos. Oke guys, kita kembali lagi di sesi info dari Ivan episode ke-13 ya. Jadi di episode 13 kali ini kita akan membahas seputar anniversary 23 tahun dari Denji Sentai Megaranger. Simak infonya setelah pesan-pesan berikut ini. Kali ini kita akan membahas seputar 23 tahun anniversary dari Denji Sentai Megaranger ya. Ya menurut gua sih gak kerasa banget ya, karena Megaranger udah mendapat gelar dari Toei sebagai tontonan kebanggaan Sentai generasi 90-an. Ya walaupun banyak di antara komentar kalian yang sering berkata bahwasanya Megaranger kan cuman tontonan waktu saya masih kecil kak, Megaranger kan dulu tayangnya tahun 2000-an di RCTI kak. Ya jadi pada akhirnya di tahun 2020 ini merupakan 23 tahunnya di Denji Sentai Megarangers ya. Jadi bagi kalian yang mungkin belum tahu banyak tentang Denji Sentai Megaranger, kali ini kita akan membahas sejarah seputar dari Denji Sentai Megaranger ya. Infonya seperti apa? Langsung aja kalian simak infonya berikut ini ya guys ya. Dalam memperingati 23 tahun dari Denji Sentai Megaranger, jadi kali ini gue akan membahas seputar sejarah dari Denji Sentai Megaranger yang mungkin diantara kalian belum kalian ketahui ya guys. Oke langsung disimak aja info berikut ini. Denji Sentai Megaranger adalah Sentai ke-21 setelah Karanger. Dia dipilih oleh Dr. Eiki Chikubota setelah ia mempertahankan di mana 5 remaja SMA sebagai pasukan tempur digital karena berusaha demi menupas kejahatan Dr. Hinelar. Ya, siapa sih yang gak kenal dengan Dr. Hinelar guys? Salah satu tokoh jahat di Neji Regia yang sudah meneror dari kota-kota lain ya, yang merupakan musuh utama dari Megaranger. Pemilihan pada akhirnya menyebabkan terjadinya dalam pertempuran dengan Neji Regia. Ia dianggap sebagai salah satu sentai terkuat dalam sejarah. Dalam penampilan debutnya, Kentadata sebagai Megara terlihat bermain gel. Ia dipilih setelah berusaha menumpas kejahatan Dr. Hinelar. Menggunakan digitizer yaitu alat perangkat musuh. Ketika kota berada dalam bahaya yaitu monster tersebut akan menghancurkan dia, Kenta memutuskan untuk merekrutnya daripada melanjutkan permainan game. Kenta dan Koichiro kemudian mengungkapkan kepadanya bahwa menyelamatkan nyawa seseorang adalah tujuan dari tugas Megaranger. Dan ketika dia dijelaskan oleh mentornya Dr. Kubota, ia benar-benar menyelamatkan dia dari memusnahkan Neji Regia. Kalau tidak, ia akan berakhir seperti Dr. Hinelar dan Subalena yang suka berusaha untuk meneror kota-kota lainnya dan akhirnya menjadi teror bagi 5 anggota Megaranger. Pada akhirnya, Megaranger melawan Subalena. Ketika digitizer dikirim sebagai pelacak Megaranger, Dr. Kubota dinyatakan Megaranger menembus dirinya dan membebaskan dirinya dari anggota, sehingga ia dapat bergabung sebagai Megaranger dalam memerangi Neji Regia. Megaranger tiba tepat pada waktunya untuk melihat salah satu anggota baru Megaranger, namun menghancurkan beberapa monster di sana. Ia membawa anggotanya ke tempat aman di tempat ini, di mana ia menjadi anggota Megaranger yang baru yakni Mega Silver. Salah satu sentai yang terkuat itu pergi menghancurkan monster Neji Regia dari Dr. Hinelar dan berperang melawan Subalena sendiri. Tampaknya menghancurkan dirinya setelah pertempuran sekali. Tapi ketika Dr. Hinelar kembali sebagai Dr. Samejima, membawanya dengan bantuan dari ayahnya Subalena sendiri dan juga dia untuk menghancurkan Megaranger. Dan sekarang kita akan membahas seputar Megaranger pada tokoh-tokohnya. Dalam seri Denji Sentai Megaranger, Kenta Date adalah tokoh utama yang menjadi anggota Megarangernya. Dengan temannya dan relawan untuk pergi menghadapi terornya. Pada semua kota yang sama, ia datang dihadiri oleh Shun, Miku, Chisato, dan Koichiro. Selama perjalanannya, ia menjadi anggota dengan beberapa Megaranger lainnya, termasuk Mega Black, Mega Blue, Mega Yellow, dan juga Mega Pink.
Koichiro sebagai pemimpin juga mengikuti pertempuran ketika ia melawan Negirojie yang merupakan musuhnya Mega Ranger oleh Dr. Hinelar. Alasan Koichiro rajin karena dia menjadi pemimpin Mega Ranger sebagai Mega Black tentunya. Dengan kekalahan Shibolena, Mega Ranger kini sebagai anggota baru dengan Mega Ranger sebagai anggota yang sempurna, yaitu beranggotakan oleh Mega Red, Mega Black sendiri, Mega Blue, Mega Yellow, Mega Pink, dan juga ditambah Mega Silver. Dan sekarang gua akan memberitahukan beberapa hal tentang Mecha dan Zord yang ada di series Mega Ranger. Mega Ranger saat berperang mendapatkan panggilan oleh Dr. Kubota. Mega Ranger datang, ia melihat pesawat tempur biru yang hendak mengendarai Mecha Mega Ranger. Pesawat tempur biru itu diserang oleh pasukan tempur Negiregia. Langsung intinya saja, yaitu Galaxy Mega dan Delta Mega bergabung dan menjadi Super Galaxy Mega untuk melawan Centipede Negire. Setelah kejadian itu, Mega Ranger menjadi memiliki mecha baru yang masing-masing ada 3 mecha utama terbarunya ya. Di antaranya ada Delta Mega dan juga ada beberapa mecha lain seperti Mega Voyager, Mega Winger juga yang digunakan oleh Mega Silver, oke? Okay? Dan pada akhirnya di episode 39 hingga movie Mega Ranger vs Sky Ranger, itu di mana Mega Voyager menggunakan mecha baru yang bernama Wing Mega Voyager. Yah, benar-benar nggak kerasa ya. Ternyata Denji Sentai Mega Ranger sudah menginjak 23 tahun sebagai tontonan kebanggaan Sentai generasi 90-an. Dan Mega Ranger sendiri, jadi bisa dibilang Mega Ranger ini memang tayang di SCTI sekitar tahun 2000-an. Dan dia juga merupakan Sentai yang sering dibilang Sentai yang sering numpang lewat doang. Tapi dari segi bentuk dan dari segi ceritanya, Mega Ranger bisa diutamakan sebagai Sentai yang paling unik, ringan, dan penuh kekocakan kalau menurut gua. Nah, menurut kalian, bagaimanakah menurut kalian sendiri Denji Sentai Mega Ranger itu seperti apa? Coba kalian kasih di kolom komentar ya guys ya. Oke, jadi kurang lebih itulah info seputar dan sejarah tentang Denji Sentai Mega Ranger ya, yang sudah 23 tahun menemani kita semua dan sudah 23 tahun menjadi tontonan kebanggaan dari Toei. Oke? Okay? Jadi di tahun 2020 ini mungkin akan menjadi tahun yang spesial untuk Denji Sentai Mega Ranger karena Mega Ranger dulu tayang di Indonesia di stasiun televisi RCTI dan Sentai tersebut sangat populer di Indonesia pada tahun 2000-an awal. Oke? Okay? Nah, jadi di tahun 2020 ini kenapa bisa dibilang spesial untuk Denji Sentai Mega Ranger, yaitu dari 23 tahun anniversary dan juga Mega Ranger dulu tayang pada tahun 2005 kalau nggak salah ya. Oke? Okay? Jadi mungkin proyek besar dari peringatan 23 tahun Denji Sentai Mega Ranger itu adalah kenangan tontonan gue ini mungkin ya, dikarenakan dia merupakan cerita yang seru. Oke? Okay? Yang merupakan proyek kenangan 23 tahun dari Denji Sentai Mega Ranger. Oke? Okay? Oke, okay, jadi mungkin itu aja ya untuk pembahasan video kali ini ya. Terima kasih juga buat teman-teman di sekitarnya. Terima kasih juga ya buat teman-teman di sekitarnya, termasuk Zakaria Salih. Oh ya, siapa yang tidak kenal Zakaria Salih? Oke, okay, bagi kalian yang belum mengenal Zakaria Salih, sang owner dari Indonesia, entar nanti link Instagramnya saya taruh di deskripsi video gua ya. Oke, okay, kurang lebih seperti itulah. Terima kasih juga buat teman-teman. Ya, mudah-mudahan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dikasih like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa wajib hidupkan juga lonceng untuk dapatkan video yang terbarunya. Dan jangan lupa wajib hidupkan juga lonceng kalau sudah subscribe. Dan ingat, selalu tetap berkarya setiap hari. Dan jangan lupa tetap dirimu sendiri dan jaga kesehatan. Tetap selalu berkarya setiap hari. Oke, okay, well, oke, okay guys, ciao, adios. Oke, okay, sampai jumpa lagi. Dadah!